kita kepinginnya ditata oleh pemerintah. Jadi kita tertib, aman, nyaman, gampang nyari rezeki ya. Daripada kemarin-kemarin kita kabur-kaburan ya kan. Nah, sekarang ini udah ditangani oleh Pemprov, kita udah aman. Jalanan buat PKL gitu kan, trotoar buat PKL kan, dulu waktu Jokowi waktu kan akan dibersihin gitu, dilarang kan, peraturannya kan nggak boleh gitu kan, malah ini dibikin PKL nyeblok ini aja ya, pedagang pakai ini aja lah, blok A blok B nggak tahu juga, kalau sini emang pasti imbasnya sini kan, dari stasiun biasa kan jalan ke sini gitu kan, nggak ada sekarang. Soalnya ada yang belanja satu-satu, sekarang udah nggak ada gitu. Karena udah apa di bawah gitu, keambat di bawah gitu, jadi orang nggak jadi naik gitu. Kalau pedagang di Blok G memang berkurang semenjak ada di bawah. Cuman aturan beli belanja gitu kadang-kadang lewat ya, nggak tentulah, udah prolognya sepi, udah tambah sepi lagi ya. Mungkin kalau mungkin di sini direnovasi ya, dari bawah naik lagi ke atas ya, mungkin ramai lagi karena orang pedagangnya istilahnya diperbaikin dinaikin lagi, karena mungkin mereka pedagang yang nggak lancar, nggak laku ya, karena mungkin memperjuangkan perut, itu kan nggak tahan perut, jadi mereka ya bubar lagi. Seperti dulu Pak Jokowi sama Pak Ahok kan naikin dari papan pemerintah ya, itu ya bubar lagi isinya karena jarang laku.